pertama ya. Mendapatkan bukan data ya, hasil. Hasil. Oh. Pengaruh the groove terhadap pengaruh entity. Ya. Itu cuma mendapatkan aja. Enggak ada apa-apanya. Ya, jadi nanti dari hasilnya itu kan terlihat Pak. Jadi mana daerah mana yang bisa di untuk pengujian selanjutnya gitu Pak. Ya. Itu enggak bukan tujuan. Itu cuma NDT ya. Untuk melanjutkan atau tidak, ada cacat nasnya atau tidak. Iya. Iya. Ya. Ya. Jadi itu nggak ada. Oh gitu loh. Iya. Ya, ya. Jadi mungkin untuk sifat mekanis lebih dijabarkan lagi itu Pak. Dijabar ya. Iya. Ya, ya. Dan nggak ada nih. Kedua mendapatkan pengaruh sudut grup. Mendapatkan data hasil. Ini saya hasil. Hasil Pak ya. Pengaruh sudut terhadap sifat mekanis material baik. Enggak, kamu coba ini lalu enggak, kamu tarakan dari ini menyeluruh.